Resep. Geser kamera. Ini lho Cur. Iya Cur, ini Cur. Kena angin gak apa doa. Marto? Belum maju lagi, maju lagi. Terus. Agak kesini dikit. Oke, serong. Sip, oke nanti seperti itu. Mbak, kasih lagi mbak. Sip. Kebanyakan. Sip. Dek, samian sih jegal. Lampu. Eh lampu deh, siapa bang? Ngomongin sampean. Alamu. Iya. Gak semuanya. Cicip nang langsung. Cek sing siji pateni iku suara ngono njaba cek
Satu, dua, tiga. Kurang keras. Kurang keras. Oke, satu, dua, tiga. Ya, selamat malam pemirsa Citra TV dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi di Pojok Pantura Sepekan. Edisi hari ini Sabtu 18 Januari 2020. Seperti biasa kita akan menghadirkan berbagai berita aktual tajam dan terpercaya seputar Pantura Raya dalam sepekan ini. Live dari Alun-Alun bersama saya Fauzia Ertomati, inilah berita selengkapnya. Sebuah rumah di Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar setelah ditinggal pergi pemiliknya. Pertengahan bulan Januari 2020, jajaran kepolisian Polres Lamongan berhasil mengungkap 35 kasus tindak kejahatan. Menyediakan layanan plus-plus, sebuah panti pijat di Kota Kediri digerebek polisi. Kita awali dengan berita yang pertama, pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Bojonegoro yang ditinggal pemiliknya hangus terbakar akibat korsleting listrik yang berasal dari ruang tengah rumah. Hampir seluruh perabot rumah terbakar tak tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Beginilah kondisi sebuah rumah di Desa Mulyo Agung RT 5 RW 2 Kabupaten Bojonegoro yang diketahui milik Hadi Wibisono. Hangus terbakar saat ditinggal pemiliknya. Terlihat petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bojonegoro berusaha memadamkan api yang membakar hampir seluruh atap rumah dan perabotan yang ada di dalamnya. Kejadian kebakaran ini dilaporkan warga pada pukul 9 pada Sabtu pagi. Kemudian petugas pemadam kebakaran menuju lokasi dan berhasil memadamkannya dalam waktu 30 menit kemudian. Penyebab kebakaran diketahui akibat konsleting listrik yang berada di ruang tengah pemilik rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kebakaran saat ini kebakaran rumah, di mana kebakaran rumah ini sekitar lebar 4 meter, panjang 20 meter. Kerugiannya sekitar 100 juta. Kita mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 8 personel pemadam. Tidak ada korban, Pak? Tidak ada korban, yang bersangkutan keluar rumah semua. Sementara petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 8 personel pemadam kebakaran. Dari Bojonegoro, Afrizal Ilmi melaporkan. Ya, diduga mengantuk saat mengendarai mobil, sebuah mobil minibus di Bojonegoro terperosok hingga masuk ke dalam rawa-rawa. Selain itu, mobil ini sempat menabrak sebuah bengkel hingga mengalami kerusakan parah.
Sempat menjadi tontonan warga, sebuah mobil minibus Toyota Avanza bernomor polisi L1132TX yang dikendarai warga desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas ini terprosok ke rawa. Kecelakaan tersebut terjadi di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Menurut warga sekitar, kecelakaan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat sore hari lalu dan belum dievakuasi. Saat itu mobil melaju kencang dari arah Cepu menuju Bojonegoro. Diduga pengendara sedang mengantuk sehingga mobil berbelok ke bahu kanan jalan serta masuk ke dalam rawa. Sebelum terjebur ke rawa, mobil tersebut sempat menabrak sebuah bengkel las dan tiang besi. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Sopir mobil tersebut hanya shock tanpa mengalami luka. Menurut warga sekitar lokasi kejadian, mobil Avanza tersebut hanya dikendarai oleh satu orang saja dan korban langsung pulang meninggalkan mobilnya. Kejadian jam berapa tadi, Pak? Enggak ngerti aku, Mas. Jam berapa, Mas? Jam 3, Pak. Asar, Pak. Ada korban jiwa, Pak? Enggak ada. Jumlah penumpang berapa, Pak, ini? Satu orang. Kejadian ini sempat menjadi tontonan warga yang melintas. Mereka berjubel di sekitar lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat mobil yang terprosok ke rawa tersebut. Dari Bojonegoro, Samsul Ali melaporkan. Pertengahan bulan Januari 2020, jajaran kepolisian Polres Lamongan berhasil mengungkap 35 kasus tindak kejahatan yang berada di Kabupaten Lamongan. Dalam ungkap kasus ini, penangkapan salah seorang pelaku curanmor menjadi perhatian aparat kepolisian. Pelaku curanmor beraksi di 22 TKP di Lamongan. Jajaran kepolisian Polres Lamongan gelar perkara selama pertengahan Januari 2020. Yang menarik adalah tertangkapnya Ferry Haryanto, 27 tahun, warga desa Kedung Sari, Kecamatan Kembang Bau. Pelaku yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU Polres Lamongan dalam kasus curanmor berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polres Lamongan di rumahnya. Pelaku selama ini telah beraksi di 22 TKP di Kabupaten Lamongan. Dari 22 TKP tersebut, pelaku beraksi bersama dua temannya dan beraksi di Kecamatan Lamongan Kota sebanyak 12 kali. Menurut Ferry Haryanto, dalam melakukan aksinya, biasanya dia berganti-ganti pasangan. Dan kebanyakan aksinya dengan target sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, tak jauh dari jalan raya. Yang curanmor, ini ada 22 TKP. Di daerah Kecamatan Lamongan ada 12 TKP, 1 TKP di Sugio, di Karanggeneng ada 3 TKP, Karambinamon ada 1 TKP, Modo ada 2 TKP, Gedung Pering ada 1 TKP, dan terakhir di Babat 2 TKP. Yang paling banyak di Kecamatan Kota dan Lamongan. Lamongan. Sudah berapa kali melakukan pencurian, Pak? 22. Di mana saja itu? Paling banyak di wilayah Lamongan. Kamu biasanya melakukan sama teman atau sendirian, Pak? Teman. Kamu dapat bagian berapa? 70% dari pembagian. Terus barangnya dibuang kemana, Pak? Di Brondong. Dijual di Brondong? Iya. Selain itu, selama pertengahan bulan Januari, Polres Lamongan juga berhasil menangkap Sarju, 45 tahun warga desa Selahor, Wotan, Kecamatan Ngimbang. Bapak dua anak ini telah melakukan perbuatan cabul terhadap keponakannya sendiri, hingga Bunga, 15 tahun, hamil 4 bulan. Semua perbuatan bejat pelaku ini dilakukan di rumah tersangka, dan tersangka juga mengancam korbannya dalam aksinya. Dari pengungkapan kasus ini, kasus yang paling banyak diungkap oleh kepolisian Polres Lamongan adalah kasus narkoba, yaitu 22 kasus. Selain itu, polisi juga telah mengamankan 42 sepeda motor dari kasus curanmor, 43 poket sabu-sabu dari kasus narkoba. Dari Lamongan, Yulkifli Jakaria, Citra TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, karena menyediakan layanan plus-plus. Sebuah panti pijat di Kota Kediri digerebek aparat kepolisian Resort Kediri Kota. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang perempuan sebagai pemilik tempat usaha dan bukti transaksi esek-esek. Reskrim Polres Kediri Kota berhasil membongkar praktek prostitusi berkedok panti pijat yang berada di Dandangan, Kota Kediri. Petugas mengamankan pemilik panti berinisial EPW, 23 tahun, bersama sejumlah barang bukti.
Menurut Kapolres Kediri Kota AKBP Miko Indrayana mengatakan penggerbekan panti pijat plus-plus tersebut bermula dari informasi masyarakat. Petugas mendapatkan seorang perempuan terapis tengah memberikan layanan esek-esek kepada pelanggannya. Dalam pemeriksaan diketahui apabila pemilik usaha menyediakan 3 paket layanan plus-plus mulai harga Rp150.000 hingga Rp250.000. Dari bisnis terlarang itu, tersangka memperoleh keuntungan mulai dari Rp130.000 hingga Rp180.000. Baik, untuk terkait dengan kasus prosesi yang terjadi di wilayah Kediri Kota, ini adalah laporan dari masyarakat terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan di salah satu salon refleksi yang di Kediri Kota dengan inisial salon adalah Salon D. Kemudian ketika mendapatkan informasi tersebut, ditindak lanjut oleh rekan-rekan dari Satreskrim Polres Kediri Kota untuk melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut. Dan ditemukan bahwasanya pada saat pelaksanaan penggerbekan, ditemukan satu pelanggan dan satu terapis yang sedang melaksanakan kegiatan. Akibat perbuatannya, tersangka EPW dijerat pasal 296 KUHP tentang upaya mempermudah tindakan cabul orang lain dengan hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan. Namun, karena dalam kondisi hamil, tersangka tidak dilakukan penahanan. Pihak kepolisian mengimbau kasus tersebut menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Dari Kediri, Unggul Dwi Cahyono melaporkan. Dari Kediri, kita beralih di Kabupaten Pasuruan. Pemirsa, Ningsih, Tinampi pengobat alternatif fenomenal asal Kabupaten Pasuruan, meminta maaf pada masyarakat terkait dengan viralnya video di media sosial yang mengaku mampu bisa memanggil Nabi dan Rasul. Akibat video tersebut, banyak kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Pernyataan minta maaf langsung disampaikan Ningsih Tinampi setelah videonya yang bisa mendatangkan Nabi dan Rasul menuai kecaman dari masyarakat dan ulama. Dalam video yang berdurasi 23 menit tersebut, Ningsih menjelaskan alasannya saat menunjukkan kepada anak Indigo soal kedatangan Nabi dan Rasul di rumahnya. Menurutnya, kemampuannya bisa memanggil Nabi tidak ada unsur kesengajaan, karena saat itu sedang mengobati pasien dengan beragam penyakit mulai dari penyakit bisa terdeteksi atau diagnosa medis dan gangguan sakit yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Meski demikian, mengaku ceroboh dan terledor. Untuk itu, dirinya meminta maaf pada masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Saya minta maaf karena kecerobohan saya dan kegoblokan saya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya untuk seluruh warga negara Indonesia. Terkait dengan kecerobohan ini, Bu, ya? Iya, menjadi kakak ngelak juga ini. Meski begitu, pasien Ningsih Tinampi yang berobat di rumahnya di Gang Lambau, Dusun Lebak Sari, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, masih ramai orang. Dari Pasuruan, Abdul Majid melaporkan. Ya, pemirsa, dalam sepekan ini berbagai aksi penangkapan bandar dan pengedar narkoba menjadi berita yang menarik dan patut diacungi jempol. Informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pojok Pantura Sepekan.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pojok Pantura Sepekan. Pemirsa, dalam sepekan ini berbagai aksi penangkapan bandar dan pengedar narkoba menjadi berita yang menarik dan patut diacungi jempol. Setidaknya kerja keras aparat kepolisian ini akan menekan tindak penyalahgunaan narkoba yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, peredaran narkoba jika tidak diberantas akan merusak moral generasi muda Indonesia. Inilah jaringan sabu yang berhasil diungkap Satuan Narkoba Polres Jombang selama satu minggu. Petugas mengamankan sejumlah tersangka mulai dari pengedar hingga bandar sabu. Dari tangan komplotan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 7,23 gram sabu, pil double L sebanyak 3.265 butir, dan uang hasil sisa transaksi 1,489 juta rupiah dan 9 unit handphone yang biasa digunakan sebagai alat transaksi. Yang menarik dari seluruh tersangka ini adalah modus jual beli sabu yang dilakukan Mega Wulandari alias Meme, 20 tahun. Warga Sumbersari Megalo Jombang, perempuan ini tidak membayar paket sabu yang dibelinya dengan uang, namun dengan jual diri. Transaksi ini dilakukan saat sang gadis tidak memiliki uang, membayar paket sabu dari sang bandar, Imam Effendi, warga Mojokerapia, Tembelang, yang ikut dibekuk bersamanya. Kompol Budi Setiono, Wakapolres Jombang, mengatakan tersangka Meme ini mengaku menekuni profesi sebagai pengedar sabu sejak 3 bulan terakhir. Jebolan SMK ini biasanya menggunakan modus bayar sabu dengan servis gratis ke bandar yang biasa menyuplai barang ke dirinya. Sabu yang sudah dibeli, sebagian dipakai sendiri, sebagian dijual ke pelanggannya. Inilah video amatir saat anggota Satreskoba Polres Lamongan melakukan penggerbekan di rumah Takim alias Buntung, yang juga penyandang difabel, warga desa Kelor Arum, Kecamatan Tikung, Lamongan. Petugas sempat kesulitan untuk melakukan penggeledahan di rumah Takim alias Buntung ini, karena semua barang bukti berupa sabu-sabu miliknya disimpan di tempat penyaluran air dan etalase rumah. Bahkan saat itu pelaku sempat mangkir dan tidak mau untuk menunjukkan barang haram tersebut disimpan. Akhirnya polisi pun melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan hampir 20 poket sabu-sabu yang sudah siap edar dan satu timbangan elektrik. Selama ini, Takim alias Buntung masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Lamongan karena dikenal licin hingga pelaku mampu mengelabui polisi dan berhasil lolos dari incaran penangkapan. Sunia, 37 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Panggung Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, ditangkap polisi Satreskoba Polres Pasuruan Kota setelah kedapatan mengedarkan sabu. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Doni Alexander mengatakan, penangkapan tersangka Sunia merupakan hasil pengembangan dari penangkapan salah satu pengedar sabu yang telah terlebih dulu ditangkap oleh petugas Satreskoba. Dari pengakuan pelaku, keterlibatannya mengedarkan barang haram tersebut karena ingin membantu sang suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 1,83 gram serta uang tunai jutaan rupiah dari hasil transaksi. 8 orang bandar dan pengedar sabu-sabu di Kabupaten Lamongan berhasil diamankan oleh anggota Satreskoba Polres Lamongan dari berbagai tempat. Mereka yang ditangkap kebanyakan adalah bandar dan pengedar sabu masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Lamongan. Salah satunya adalah Siti Mutmaina alias Boneng, 48 tahun. Ibu rumah tangga warga Kabo Jombang yang sehari-harinya bekerja sebagai bandar dadu di kawasan Lamongan Selatan ini ditangkap di Jalan Raya Babat Jombang di Kecamatan Modo saat akan membeli barang haram tersebut. Menurut Siti Mutmaina, dirinya menggunakan sabu-sabu ini sudah hampir 1 tahun lebih dan itu digunakan sebagai doping agar kuat dan sehat saat menjadi bandar dadu. Dari Lamongan, Yulkifli Yakaria, Citra TV melaporkan. Ya, pemirsa, di akhir pekan kali ini Anda akan kami ajak untuk jalan-jalan menjelajahi Kabupaten Lamongan. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pojok Pantura Sepekan.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pojok Pantura Sepekan. Pemirsa, di akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak untuk jalan-jalan menjelajahi Kabupaten Lamongan. Namun edisi jelajah kali ini, pemirsa akan melihat dari dekat keseharian peternak burung puyuh petelur di Kecamatan Turi. Ternyata beternak burung puyuh petelur sangat mudah dan beromset lumayan besar. Siapa tahu? Setelah tayangan jelajah kali ini, Anda berminat untuk mengikuti jejak beternak burung puyuh petelur. Halo Sobat Jelajah Lamongan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat peternak burung puyuh petelur di Dusun Baru, Desa Kemalangilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di tempat ini ada seorang warganya yang menekuni beternak burung puyuh petelur, si ulat bintik-bintik, yang digemari banyak kalangan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Pemirsa, program Jelajah Lamongan kali ini saya akan mengajak Anda menuju ke salah satu desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di Dusun Baru, Desa Kemalangilor, Kecamatan Turi, di sini ada seorang peternak burung puyuh yang menghasilkan telur dan usahanya dirasakan sangat sukses hingga bisa membuat kehidupannya lebih baik. Sobat Jelajah Lamongan, burung-burung puyuh ini berusia 1 tahun. Sehingga usianya pas untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Peternak burung puyuh terbilang sangat mudah, selain tidak butuh lahan luas, perawatan sehari-harinya juga sangat sederhana. Hanya saja untuk pemberian pakan harus seimbang dan bergizi, sehingga burung puyuh petelur rajin produksi telurnya setiap hari. Untuk itu pemberian makan juga harus berkala, biasanya diberikan pada pagi, siang, dan sore hari. Untuk menghasilkan telur yang banyak, biasanya peternak telur burung puyuh ini mencampur beberapa jenis makanan, mulai dari bekatul, kemudian juga ada poultry. Ini difungsikan supaya telur yang dihasilkan lebih banyak dari biasanya. Dengan sabar dan telaten, saya pun larut dengan keasikan memberikan makan pada si burung-burung puyuh. Wow, tidak tanggung-tanggung, ada 1000 burung puyuh yang diternakan. Bayangkan, dalam sehari, burung puyuh ini bisa bertelur 10 kg setiap harinya. Sedangkan harga jualnya per kilogramnya mencapai Rp25.000. Ya, pemirsa, untuk memberikan protein yang banyak, biasanya pemberian makan terhadap burung puyuh ini dilakukan 3 kali dalam sehari, Mas ya. 3 kali dalam sehari, pagi, siang, kemudian sore. Mas Anam, berapa banyak jumlah burung puyuhnya ini? Ini ada 1000 ekor. 1000 ekor. 1000 ekor itu dalam seharinya bisa menghasilkan telur berapa kilo? Biasanya itu 9 kilo sampai 10 kilo. 9 kilo sampai 10 kilo. Ya. Kemudian kalau hasil telur ini dijual atau ada yang mengambil sendiri? Itu dijual ke pasar. Ke pasar. Ke pasar di rumah. Per kilonya berapa? Sekarang 25. 25.000. Kemudian 1 kilo 25.000 dibagi dengan biaya produksi untuk makan, apakah ada keuntungan? Alhamdulillah masih ada keuntungan. Hmm. Setiap hari keuntungannya 100 sampai 80 ribu. Bersih ya? Bersih. Kalau kendalanya apa dalam peternak burung puyuh petelur ini? Biasanya kendalanya ada suara keras. Biasanya mudah stres. Ya.
Cuman kan ada penangkalnya, sudah ada penangkalnya obatnya. Apa itu? Anti stres berarti ya? Stres biasanya. Nah, biasanya kayak gini gitu kan rentan juga terhadap apa serangan penyakit virus flu burung gitu. Antisipasinya seperti apa? Biasanya kita pencegahan itu pakai obat, ada obatnya. Ada obatnya. Kita campur dengan air waktu minum. Oke, Mas Onam, kita lanjutkan setelah ngasih makan kita bersih-bersih kandang ya. Oke, kemudian kita akan membersihkan kandang. Ini adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan dari burung puyuh. Selain pemberian pakan serta obat-obatan, supaya burung puyuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit, peternak harus rutin untuk memperhatikan kebersihan kandangnya. Pengambilan telur puyuh dilakukan setiap sore hari, karena burung puyuh punya kebiasaan bertelur pada sore harinya. Nah, jika Anda berminat, tidak ada salahnya mencobanya, karena bisa selain mudah dan modal yang tidak besar, omsetnya juga bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, pemirsa, setelah kita memberikan pakan pagi, siang, hingga sore, sekarang jam 2 siang, waktunya untuk mengambil telurnya. Karena burung puyuh ini punya kebiasaan bertelur pada sore hari, antara jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, biasanya 1000 burung puyuh ini dalam sehari bisa menghasilkan 9 sampai 10 kilogram telur puyuh. Ya pemirsa, demikian jelajah Lamongan kita kali ini, dan bahasan kita kali ini adalah peternak puyuh petelur, dan hasilnya memang luar biasa. Bagi Anda yang saat ini ingin usaha atau bisnis, ada baiknya mencoba untuk peternak burung puyuh petelur. Dari Lamongan, Hari Sakyono melaporkan. Ya, baik pemirsa, terima kasih pastinya Anda masih selalu bersama kami di Pojok Pantura sepekan ini ya. Yang tadinya kita sudah menghadirkan beberapa berita dalam sepekan ini. Nah, kita tahu di belakang saya ini adalah Biang Lala, di mana sudah di-launching oleh Bapak Bupati Lamongan, Bapak Haji Fadli SHMM, di mana sudah di-launching beberapa hari yang lalu. Dan pastinya jangan sampai Anda lewatkan, ajak putra-putri Anda untuk bisa menikmati permainan Biang Lala di alun-alun Kota Lamongan. Dan baiklah pemirsa, dan akhirnya saya Fauzia Renawati beserta kru kerabat yang sudah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.